Dalam beberapa dekade, banyak badan antariksa yang telah meluncurkan misi untuk mencari bukti kehidupan di planet lain. Keberadaan alien semakin menjadi perhatian setelah beredarnya video yang diduga sebagai penampakan UFO. Walau masih menjadi pertanyaan, ada 4 faktor yang mendukung teori bahwa besar kemungkinan alien itu nyata. Berikut keempat faktor tersebut. Yang pertama, alien mungkin bernapas pakai hidrogen seperti segelintir mikroba. Sebagian besar penghuni bumi membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Tetapi oksigen sebenarnya bukan gas yang paling umum di alam semesta. Beberapa waktu yang lalu, ilmuwan meneliti bakteri E. coli dan ragi bisa untuk melihat apakah makhluk hidup mikro tersebut bisa hidup di lingkungan yang berbeda. Ternyata, mikroba seperti itu bisa bertahan hidup tanpa oksigen. Saat ditempatkan di lingkungan berisi hidrogen murni atau helium murni, mereka berhasil tumbuh meski dengan kecepatan yang lebih lambat dari biasanya. Penemuan ini mengindikasikan bahwa saat mencari organisme di tempat lain di alam semesta, kita mungkin harus mempertimbangkan tempat yang tidak mirip seperti bumi. Yang kedua, 1000 tempat potensial untuk mengawasi bumi. Pada bulan Oktober, peneliti menemukan katalog 1004 bintang terdekat yang memiliki posisi terbaik untuk mendeteksi kehidupan di bumi. Jika pengamat di luar sana mencari dari planet yang mengorbit bintang-bintang ini, mereka akan dapat melihat tanda-tanda biosfer di atmosfer kita. Yang ketiga, alien sudah mati lebih dahulu. Sebuah analisis menemukan bahwa kemungkinan besar kehidupan di galaksi Bima Sakti pertama kali muncul sekitar 5,5 miliar tahun yang lalu, jauh sebelum bumi terbentuk. Ini menunjukkan, umat manusia relatif terlambat tiba di galaksi dan banyak kehidupan alien di tempat lain sudah tidak ada lagi yang bertahan untuk berkomunikasi dengan kita. Yang keempat, sinyal dari Proxima Centauri diduga alien. Baru-baru ini, peneliti mengumumkan telah menangkap pancaran energi misterius yang berasal dari Proxima Centauri, sistem bintang terdekat dari matahari yang berjarak 2,4 tahun cahaya. Gelombang radio 980 MHz ini dideteksi oleh teleskop Parkes di Australia pada April dan Mei 2019. Sinyal ini ditangkap sekali dan tidak pernah muncul lagi. Frekuensi ini penting karena menurut peneliti, pita gelombang radio ini biasanya tidak berasal dari alat buatan manusia dan satelit. Tapi peneliti tidak mau langsung bersemangat melihat penemuan ini. Pasalnya ada kemungkinan sinyal ini tidak datang dari kehidupan alien, melainkan sumber yang tidak begitu menarik seperti komet atau awan hidrogen.